Namun juru benar membiasi dari kesalahan sebagai sosial pembukaran mereka sudah bertarung dengan bangunan kenalpun yang sudah usian dan putaran roda semakin menggiosa jadi abis yang kini memelasin. Oh, kali ini lagi-lagi masuk ke tubuh member. Luar biasa sekali saudara-saudara. Pertarungan semakin sengit saja di babak semifinal. Jadi persiapan untuk race selanjutnya. Persiapan untuk race selanjutnya kelas ojek muatan. 2 langkah dan 4 langkah 120 sesi op di babak semifinal. Nomor sar 33 atas nama Olive BM Azizah Motor Team. Nomor sar 135 Perdiansa DRP Lilo Aga Bone Racing Team. Nomor sar 105 Taufik HR Awo Kondak Kumas La Pecang. Nomor sar 111 atas nama Kuming. Nomor sar 199 Suwardi JR. Nomor sar 22 atas nama Abdul. Nomor sar 29 Reki Abustan. Nomor sar 38 Menang Persiapan. Luar biasa sekali saudara-saudara. Langkah-langkah pikir mungkin jangan terlalu banyak. Itu dapat menghalangi pembalap yang ada di belakang mereka. Berperangkap kembali di lubangnya buaya. Sayang sekali saudara-saudara. Iya. Terjatuh kembali dia. Mampu kembali bangkit untuk melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan lap demi lap. Tikungan demi tikungan dan harus dilaluinya. Dan pasan loker-loker mati. Oh, lagi-lagi kita lihat. Jadi kami sampaikan kepada kawan-kawan pikiru, diperbolehkan hanya 2 orang pikiru saja yang bisa melakukan memberikan bantuan. Jangan juga terlalu banyak menghalangi pembalap yang ada di belakang. Apabila kita kehilangan ada di mana? Selanjutnya last ojek muatan 2 langkah dan 4 langkah 130 cc open. Nomor sar 333 atas nama Olive BM 135 Portiansa 105 Taufik HR 111 ada Koning. Nomor sar 199 Suharbi JR. Nomor sar 22 Akul. Nomor sar 29 Regil Abustan. Nomor star 38 ada Maman. Thank you.
baik saudara-saudara. Untuk sudah pembalap yang kita nantikan dari Awokunda Buda Selapetan nomor 105. Hopi Gair saudara-saudara. Luar biasa mendukungnya KPHR di sore hari ini. Mau memberikan nasib dan dukungan dan semangat seorang KPHR.